Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Bertemu lagi dengan Om Bambang, channel yang mengulas dan membahas tentang dunia besi. Selamat datang, saya ucapkan kepada Anda semua yang mungkin baru kali ini melihat dan menonton video saya. Terima kasih atas semua supportnya. Terima kasih. Kali ini Om Bambang akan memasang dari tangga monyet. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa diberi nama tangga monyet? Memang tangga ini memang hanya untuk naik dan turun, jadi tidak ada pegangan lain, cuman ada anak tangga. Tangga monyet ini dengan panjang 3,5 meter, dengan sudut kemiringan sekitar 30 sampai 33 derajat. Bahan yang saya pakai adalah pipa 1 in dengan ketebalan 2 mili. Dari penampang sisi bawah saya kasih dudukan sekitar 64 cm dan dari sisi tengah saya kasih dudukan 32 cm. Dari sisi temboknya saya kasih siku, saya kasih dinabol. Berhubung lokasi ini dari sisi temboknya bukan batako tapi batu apung, untuk menyiasati dari batu apung agar dinabol bisa kuat dan kencang, sebelum dinabol saya masukkan dari batu apungnya saya kasih penahan, yakni berupa kain kaos agar dinabol bisa kuat dan kencang. Setelah dari dinabol terkunci kencang, setelah itu saya dari penampang sisi tengahnya ada siku saya las, ada besi 10 mengait saya las, itu menambah kekuatan dari sisi tengahnya. Sedangkan dari sisi paling bawah saya kasih siku menempel pada sisi ban-banan sebelah sisi kanan, yakni kamar mandi, saya kasih dinabol. Sedangkan kaki sebelah kiri saya kasih paku beton. Artinya paku beton yang saya pakai adalah paku beton besi 10 SN, jadi itu melebihi dari kekuatan dari dinabol. Setelah itu saya las. Setelah dari semua rangkaian dirasa sudah kuat dan kokoh, dari sisa-sisa pengelasan saya cat ulang. Semoga saja cara pembuatan tangga monyet bisa bermanfaat bagi customer, bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Fungsi dari tangga monyet ini yakni untuk sirkulasi atau naik turun dari anak kos. Kebetulan daerah kosnya di daerah sekitar UNES. Semoga saja bisa bermanfaat. Terima kasih. Bermanfaat bagi anak kos.